Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat-sahabat semua. Semoga para sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan kali ini, saya Ade Mancing Channel akan membagikan satu racikan umpan, yang mana umpan ini dengan bahan dasar yaitu bondon ya. Apa aja bahannya? Bahannya terdiri dari 2 bungkus bondon wangi ya. 2 bungkus tisu denko, santan kara, perangsang abah, 2 butir telur ayam, krotok, terus ini telur penyu, gunanya untuk nanti pengeras, sebagai pengeras. Terus ini ikan cuek tongkol ya. Sebelumnya kita bersihkan dulu kulitnya, cukup 2 potong saja nih ikan cuek tongkol. Bagaimana cara peracikannya? Ikutin terus videonya, jangan skip biar tidak salah dalam penerapannya. Pertama-tama kita haluskan dulu cuek tongkolnya ya. Kita haluskan dulu, kita parut saja biar gampang. Terus kita haluskan terlebih dahulu. Setelah halus, kita tinggal masukkan putih telur ayam. Butir ya sahabat-sahabat. Kita kocok dulu. Sampai telurnya berkembang, berbusa. Thank you.
Terus kita tinggal masukkan bondonnya ya, bonden wanginya. Kita parut saja. Gunakan 2 bungkus. Ini umpan dengan bahan dasar bondon wangi, umpan putih. Maaf sahabat-sahabat agak berisik ya, di sebelah ada yang lagi bangun rumah, jadi kedengaran palunya tuh. Tapi nggak apa-apa, penting kita cus gandus. Haluskan dulu. Setelah tercampur, kita tinggal masukkan santan karanya, santan kara ya. Kita gunakan 3 sendok. 1 2 3. Terus masukkan susu Denko. Susunya kita masukkan 3 sendok juga. Tiga sendok penuh ya sahabat-sahabat. Terus kita masukkan perangsang abahnya. Aduk lagi. Terakhir kita masukkan krotonya ya. Ini saya beli 15.000. Kalau sahabat-sahabat semua mau pakai banyak kroto, itu lebih bagus.
menggunakan daun pandan ya. Daun pandan cukup satu lembar saja. Dan tak lupa kita masukkan daun salamnya. Daun salam satu lembar aja. Kucek dulu ya rata. Sekarang kita tinggal proses perebusan. Kita rebus selama 15 menit. Proses perebusan selama 15 menit. Sekarang proses perebusan ya. Proses perebusan kita tunggu air mendidih dulu ya. Kita kukus selama 15 menit. Itu kita bolak-balik selama 15 menit itu ya, 7 menit kita bolak-balik supaya matangnya rata. Oke, setelah 15 menit bahan kita angkat. Jangan lupa matikan dulu kompornya. Lalu kita angkat. Kita tiriskan dulu biar dingin ya. Setelah itu nanti setelah dingin kita proses selanjutnya. Ikutin terus videonya, jangan skip. Oke sahabat-sahabat semua, ini bahannya kita tinggal aduk lagi ya setelah proses perebusan. Kita keluarkan dulu ininya, daun salamnya sama daun pandannya ya. Thank you.
Aduh, pelan-pelan aja. Kan lembek, kita gunakan pengeras yaitu telur penyu. Sedikit-sedikit saja sampai teksturnya pas, tidak lembek, tidak keras. Oke. Ini udah pas. Kita tinggal masukkan ke kantong plastik. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hasilnya memuaskan. Kita bagi dua. Sudah siap, kita gunakan. Siap bertempur di kolam pemancingan. Semoga sukses. Apa itu? Hajar! Gracias.